18.400.000 pak. Yang akan aku usaha. Ruin neng, sekolah neng. Assalamualaikum. Salam. Damang. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Damang lama neng, pak. Ah, nggak ada cool emang. Nggak ada cool. Istirahatnya siang-siang. Jadi musim naon enak kat dia? Ya, musim naon itu cakliko meren. Musim halo doanya. Musim halo do. Kemana nak tarik isin tak can ketinggalan? Ke kemana nak itu ke kemana lari itu ke kemana? Mulai teman lagi Pak RT. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah, sabang-sabang. Alhamdulillah. Ya putra ya, putri. Putri. Putrinya. Putri. Among deh kadai Pak RT. Ya. Silaturahminya. Saya tunggu kadai itu. Sepuh dia. Masih sepuh kampung. Nah, jadi ini sahabat, ini RT di Kampung Citalaksana, namanya Pak RT Dede ya. RT muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Lihat, Damang. Alhamdulillah. Kamu mana ya terus suhan kayak mana yang gede gianya. Mama, aku sudah jadi. Ini musim panen gede apa nya? Masih rumoe ya. Assalamualaikum. Damang, Mak. Alhamdulillah. Damang lawan, Mak. Tinggal gede. Nah, gede gua ya, saya ya, Mak. Rusuh. Acan beres ya teh, masih teh Pak RT? Acan beres Pak, masih teh? Selama ya di ya, nah, disimpan apa namanya? Agak setahun dua tahun? Hampir berapa dua tahun? Hampir dua tahun. Eh nanti kantun ada malah nawan itu? Kantun memeres. Pantai mana? Pantai kaca cat. Seberapa meter itu masjid ukuran agung gimana tuhnya? Iya teh 200 meter. Serang lantai ya, serang nubada di lantai gitu. Serang di iya teh 220-an yang kamu lihat. Mm-hmm.
kaca nya. Hah? Asuh. Bisa. Bisa keblas sih. Nah, enggak keblas kumpul. Ya kan mirip gambar masih kan. Udah mah. Alhamdulillah. Pak Ketua DKM-nya, RT-nya. Ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Kampung Citalaksana. Terus 2 tahun ya tepatnya masjidnya. Ya di 2 tahun tadi kantunkeun ana disimpenna gitu. Warga mah seueurnya sabaraha kata di pelindih teh? Sa DKM. Aya 100-an langkung. Lebih ka pungkur ieu ngabangun masjid warga swadaya mun. Kinten-kinten upami misalna gitu pan aya rejekina biasa langsung dieksekusi biasa. Misalnya aya kaobalannya misalnya ayeuna enjing geus tiasa sakeurna nya gitu udah mah udah aya di jemaah ahli seueur nya seueur kesik mah terus kagungan mohon mudah-mudahan lah pentingnya santosna silaturahmi ayeuna masih dia hingga tuntas sakumaha harapan warga di Kampung Citalaksana. Kumagi panginten dina dinten ayeuna abdi ngabantuan aya anu wakaf sedekah jariah pi hamba Allah 18.400.000 Pak. Yang akan mangga ku saha? Pade atuh pade. Yang akan di hamba Allah Pak di Singapura kanggo ngabantosan masjid di Kampung Citalaksana. Insya Allah pengantos antos na yenerap anjana badai ngabantos doi doikan ka tuntas ya insya Allah doikan ka ngacet hayang tiasa dianggo saenggal na suruh gitu yang akan mudah-mudahan barokah kanggo sadaya na jajaka wang hirin pasero ngaturkan hun karantos ngajariahkan di atas anu ageng na 18.400 mudah-mudahan anjeuna ieu rigi nu dipatos dipastikeun sing kagentosan ulangkung ti kieu langkung ageung ti ieu amin sareng mudah-mudahan anjeuna ayeuna nuju teu sehat
mudah-mudahan kalau sing di sehat kembali sabiara bihari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Karantun sudah enak. Hapunten di Waragol bagus ndak? Sami-sami. Sami-sami, Mak.